kira pihak PTG buat itu skor. Jauh, dapatlah dia pada pihak sudah melonjak betul menekan Indonesia mendahului 1-0. Mahali, pemain yang cool, yang mempunyai karakter yang tersendiri. Cantik sendiri pada hari prestasi terbaik. Cahaya telah menjadikan gol pertama Indonesia. Tetapi menantikan siap di depan. Yo, saya rasa dikuis oleh Karun. Tidak dapat menyempurnakan. Dan lihat, walaupun bola akan mengambil sepak, apakah kelebihan akan dapat kecil. Menantikan. Cantik takat ini untuk Malaysia. Yakin sekali dia. Sepakan Egy selaku penendang ketiga untuk pasukan Indonesia. Bakri sepakannya lepas. Memanglah kita juga mengharapkan. Ini kita lihat sepakan yang sudah dibaca awal-awal lagi. Dan apakah sebenarnya sepakan keempat untuk bisa masuk. Aksi-aksi dramatik berterusan sekarang. Dati debaran terus saja dirasakan untuk menyempurnakan sepakan ini. Dapat diselamatkan Sinaga, tertewas di situ. Ya, ini bermana Ferdinand Sinaga tertekan di situ membantu. Bagaimana? Tunggu. Pak Rabana gol! Kencang dan tidak dapat dihadang. Kerana kekencangan, kegerasan sepakan itu tadi walaupun dapat ditampak. Semua pertandingan, semua peringkat perlawanan bola sepak, segalanya ditakdirkan dan diserahkan. Apa yang berlaku, apa-apa saja boleh berlaku. Dan lihat, walaupun ditampan sepakan daripada Barnol itu tadi, tetapi bergolek dan kederasannya memastikan bola itu memasuki mulut pintu gol pasukan Indonesia. Sekaligus pingat emas secara bola sepak dimenangi oleh Malaysia dalam dua edisi Sukan C secara berturut-turut.